Kami dari Greenpeace sangat tidak setuju dengan kegiatan sirkus yang mempertontonkan atraksi satwa liar. Karena mempertontonkan atraksi satwa liar ini sangat tidak mendidik bagi masyarakat maupun bagi anak-anak. Bagi kami, dengan mempertontonkan atraksi satwa liar, ini akan men-trigger perburuan hewan liar di berbagai daerah di Indonesia. Kita tahu hewan liar itu adalah seharusnya tinggal di habitat alaminya. Dan kemudian pada saat mereka dipaksa untuk melakukan atraksi di mana salah satunya adalah melompat di dalam, misalnya harimau melompat di dalam lingkaran api yang sebenarnya harimau sangat takut dengan api. Tapi bayangkan bagaimana harimau tersebut dipaksa untuk melakukan satu kegiatan yang dia tidak suka. Jadi banyak sekali penderitaan yang dilakukan oleh hewan, mereka akan lebih stres dan kemungkinan mereka akan punah lebih cepat karena mereka akan mati pada akhirnya. Tunjukkan sirkus yang mempertontonkan atraksi satwa liar menurut kami adalah kegiatan yang sangat tidak mendidik bagi masyarakat maupun anak-anak. Kenapa? Pertama, karena satwa liar itu seharusnya hidup di dalam hutan alam yang liar, di mana itulah habitat aslinya. Maka kematian harimau di sirkus-sirkus yang terjadi di Indonesia itu pasti akan terjadi pada akhirnya kalau kita tidak segera menghentikan kegiatan tersebut. Jadi bagi kami, pemerintah harus lebih tegas lagi dan memaksa sirkus-sirkus liar yang ada di Indonesia untuk dihentikan kegiatannya, dan kita menjaga hutan kita dan menjaga biodiversity kita termasuk satwa liar. Tiga, dua, dan satu, dua.